ringgit menjejah paras terendah ringgit 4.8. 4.8. Nah, itu dia. Sekali lagi. Berbanding dolar Amerika Syarikat dan menyamai, hampir menyamai paras seburuk ketika berlakunya krisis ekonomi 1997-1998. Secara kebetulan, Menteri Kewangan ketika ringgit terburuk pada 1998 dan semasa ringgit menjunam 4.80 sen sekarang adalah orang yang sama. Kejatuhan nilai ringgit ini sesuatu yang serius kerana yang menjadi mangsa adalah ekonomi negara dan sudah tentu rakyat jadi mangsanya. Harga barangan import khususnya yang berkaitan makanan melambung tinggi. Apa kerjaan buat? Menteri Komunikasi kata kabinet tak bincang isu ringgit jatuh 4.80 sen. Apakah isu ini tidak penting kepada kerajaan? Mana tanggungjawab kerajaan dalam isu serius ini? Apa nak jadi dengan kerajaan ini? Dulu bila ringgit jatuh, walaupun tidak seteruk sekarang ini, berdegar-degar suara Yang Amat Berhormat Tambun. Saya ulang kenyataan Yang Amat Berhormat Tambun pada 11 September 2022 semasa berceramah di Taman Melawati. Apa Yang Amat Berhormat Tambun kata? Saya ulang di sini. Harga import naik sebab apa? Sebab ringgit jatuh. Sebab apa ringgit jatuh? Sebab hang tak reti jaga negeri ni. Harga import naik sebab apa? Sebab ringgit jatuh. Sebab apa ringgit jatuh? Sebab hang tak reti jaga negeri ni. Ya. Kemudian pada 4 Oktober 2022, dalam dewan yang mulia ini, Tambun dalam nada keras menyerang Menteri Kewangan ketika itu. Saya ulang. Kenaikan harga makanan itu dikaitkan dengan kejatuhan nilai ringgit. Walaupun Menteri Kewangan sebut tidak membimbangkan. Inilah Menteri Kewangan satu-satunya di dunia yang tidak bimbang nilai ringgit jatuh. Saya hairan. Dan harga import makanan itu dikaitkan dengan kejatuhan nilai ringgit. Walaupun Menteri Kewangan sebut tidak membimbangkan. Ini Menteri Perkawangan satu-satunya di dunia yang tak bimbang bila nilai ringgit jatuh. Saya heran. Semasa kempen pilihan raya umum ke-15 pada 15 November 2022. Apa kata Yang Amat Berhormat Tambun? Saya ulangi lagi. Saya minta maaf Pak. Saya kena minta maaf dengan presiden saya dulu. Sebab dia sebut ni. Bukan sebut. Ketiga itu, Ketua Panggang sebut, Muhyiddin, ringgit jatuh. Ismail Sabri, ringgit jatuh. Muhyiddin, harga barang naik. Ismail Sabri, harga barang naik. Sebab tu kena tukar. Bagi ke Anwar, kerana Anwar, harga barang akan turun. Selain mata wang turun, Muhyiddin, ringgit jatuh. Mai Sabri, ringgit jatuh. Muhyiddin, harga barang naik. Ismail Sabri, harga barang naik. Sebab itu kena tukar Anwar bagi harga barang turun. Lepas tu tak apa, dia sebut lagi pada 16 November 2022. Bagi saya jadi Perdana Menteri supaya harga barang turun dan ringgit naik. Tiba-tiba sembang kari hari ini. Dia kata apa? Jangan jadikan isu kelemahan ringgit sebagai senjata politik. Apa nak jadi? Bila kena batang hidung, dia tai chi habis. I would like to remind the Prime Minister. You are the Prime Minister and the Minister of Finance. Take the bull by the horns and be responsible.
Dengan izin, Tuan Ketua. Mengapa tidak ditubuhkan jatuh khas untuk diumumkan pelan kontingensi dengan segera? Cari jalan keluar, selamatkan negara. Sebab itu, kalau pada 4 Oktober 2022, ketika bergelar Ketua Pembangkang, Yang Amat Berhormat Tambun boleh marah Menteri Kewangan disebabkan ringgit jatuh, sekarang ini Yang Amat Berhormat Tambun Perdana Menteri yang memegang tampuk kuasa sebagai Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Tambun patut marah juga Menteri Kewangan yang ada sekarang ini. Kena pecat Menteri Kewangan yang ada hari ini. Kerana prestasi Menteri Kewangan ini lebih teruk daripada Menteri Kewangan sebelum ini. Saya hanya minta supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pecat Menteri Kewangan yang ada hari ini.